Okey, assalamualaikum. Video kali ni kita nak service brake. Brake ni pun dah pasang ke dah tak best lah. Jadi kita akan service lah. Okey, kalau abang nak service, abang kena buka. Dia ada skru untuk bracket tau. Kalau macam ni, abang tengok dekat bawah ni. Satu sini ada satu lagi. Ni bracket 125 lah. Ha, nampak. Ha. Yang tu pakai sepanjang 10. Abang kena buka lah. Jadi sebelum tu, abang longgarkan ni sikit. Baru senang dia. Longgak kan. Ok. Lepas tu kita buka ni. Kita longgakkan. Dan ni kita longgakkan. Jadi kita akan buka ni. Buka lah sepuluh-sepuluh ni. Nampak ni. Sepuluh-sepuluh ni buka. Yang sebelah ni pun buka. Ok, buka skru. Senang je. Ok, lepas tu buka atas ni. Ni buat keluar lah. Tengok. Minyak dalam ni pun tak ada. Hai. Ha, dia ke mana? Dan sepatutnya kena ada minyak yang keluar sini. Tapi dia tak keluar. Dia sesuatu yang pelik kan ni. Ha. Ni kita akan. Jadi kita akan check tengok sini. Berapa dia tak keluar. Minyak. Kan, boleh keluar lah. Yang sebelum ni keluar. Tapi dia tak nak keluar lah. Ni kena keluar minyak lah ni. Baru dia padu. Kan, ni pun kadang dia dah sumbat. Yang ni pun kadang dah sumbat. Kan, jadi kita kena cuci lah. Kita akan buat keluar benda ni. Tengok dia punya ni pun dah makan lah. Ni punca-punca lah ni. Nak bocor. Jadi kita kalih lah. Ha, kalih lah ni. Dia pakai balik. Dia tak mau ada habuk lah. Untuk ni. Kalau untuk brake disc ni. Dia tak mau ada habuk. Ni pun dah terbuka. Simpan balik. Okay, kita tutup. Ha, ini kira kata apa. Yang agak urgent lah. Nak buka ni. Sebab dia punya brake ni dah macam tak ikat lah. Jadi dia dah keluar. Okey, jadi macam ni lah. Tak nampak kaki lah. Oh. Jadi macam ni lah, dia punya brake pad kan. Oh, ni lah, punya ni simple lah. Ampa kena buka tangki ni, kena buat keluar minyak pun botol. Minyak pun botol bro. Tengok minyak pun botol. Kita cuci luar baru buka ni. Keluar. Oh, keluar. Okey, keluar ni. Kita buat keluar kelai semua. Kita akan analisa sama-sama. Tengok. Dan ni pun dah berkarat lah. Yang ni pun dah berkarat. Dia tak boleh berkarat ni. Backpack keluar lah. Tak tepi. Yang pun tak tepi. Lepas tu dia ada satu yang dalam-dalam ni buat keluar. Dia punya apa, tempat tahan kaliper. Dia punya apa, dia punya apa nama, apa ni boleh buat keluar. Untuk tarik lah.
di Dabas Sawang. Jadi ya, minyak brake pun kotor gila. Jadi kita akan ni, ini pun buka, ini akan buka. Kadang benda ni pun tak sampai kau. Kalau ni kan dah berkerok apa ni, kita beli din tak cantik. Lepas tu dalam ni tu kita buat keluar dia punya piston. Piston ni apa nak buat keluar, apa pakai ni pun boleh, apa kepit ni pun boleh, apa jangan kepit dalam kan, kepit sikit lah ujung-ujung lah. Kita pakai tenaga sikit, apa pulah tarik, pulah tarik, apa kepit ujung lah, jangan kepit dalam. Nak dia dah jam. Itulah hasil. Tengok dalamnya pun berkerak bro. Mana cuba keluar. Kita tarik lah. Ya, nak keluar lah. Piston 2 biji. Jadi kita akan, dia dah berkarat tau. Dia bila dah berkarat ni kena cuci ya. Okey, dalam ni apa kena cuci? Apa nak cuci yang pakai yang sabun. Nak cuci dalam ni kena pakai yang sabun. Yang sabun kena cuci air sabun, air sabun beris ke apa kau? Jangan eh. Okey, dalam ni dah air sabun. Apa cuci ya ni? Cuci. Dia tak boleh pakai minyak. Dia punya pantang dia tu lah. Dia tak boleh pakai minyak. Abang nak cuci ni. Buka arat bro. Ini pun buka arat lah. Dia tak boleh pakai petrol. Cuci dia ni tak boleh pakai petrol. Kau boleh gosok-gosok sikit-sikit lah. Ini pun sama awak. Okey, untuk dia punya piston ni hangpa boleh cuci, tapi make sure dengan ada calak, calak yang dalam lah. Sebab benda ni kalau dalam calak dia akan leaking minyak. Dekat sini ada resilen. Sini kita buat keluar lagi. Jadi kita buat keluar. Saya nak cuci dia punya piston dulu. Piston ni apa cuci pakai brush. Dia pakai brush ni lah. Gosok. Jadi dia tak makan lah permukaan piston tu. Dia nak lincin benda ni. Nak lincin. Okey, jadi kita dah cuci tu. Kita nak bawa keluar dia punya oil seal. Dalam ni ada oil seal. Oil seal dengan dust seal. Yang luar ni oil seal. Yang luar ni dust seal. Kita kena pakai screwdriver lah, cungkir. Dengan cungkir ganas-ganas kan. Kita tak mau permukaan ni luka, dia sensitif yang dalam ni. Cungkir macam tu lah. Haa tu, kita pula. Haa lah. OIC dia pun okey lagi, tak ada masalah. OIC luar
Kalau si luar dia kecil sikit, kalau si dalam dia tebal sikit. Tengok kan. Ni si dalam. Si dalam dia nak ditebal sikit perbezaannya. Ha, macam ni. Ini dust, yang ni oil. Ha, ini minyak. Lepas tu kalau dia perbezaannya perbezaan dia tengok macam sama je, tapi sebenarnya dia berbeza. Ini pun sama, tu pula. Okey. Tu ni pun kita cungkir kat pula. Kalau umpamanya bread disc ada bocor leaking apa tu, oil seal ni lah. Ni oil seal dalam ni lah, yang akan mengeluarkan, membocorkan. Jadi pakai brush lah, brush gigi limited edition lah. Kita akan cuci. Cuci dalam ni. Kalau ada angin, lihat tembok. Kita ada angin. Pakai kompresor mulut lah. Jadi kadang benda ni, ini original. Original lah kalau nak servis. Atau kena standby lah. Dia punya kit, servis kit lah. Dalam ni kita tak mau ada ni. Tengok tak kalau bagian dalam ni ya. Tengok berasih sikit. Kita tak mau ada kotoran-kotoran. Korek-korek sikit. Dia kalau persebis cun, bleeding cun, brake ni walaupun kita custom punya brake, kita akan dapat dia punya performance lah. Performance macam original. Sejibik macam original. Tekan tu kira ada. Okay, akan cuci kan. Okay, untuk final kau tak puas hati, pakailah kertas pasir grit 1000. Gosok manja-manja je. Karat-karat tu dia akan keluar grade 1000 kayak ni. Okay, yang pada cuci tu, yang pada angin bertembak lah, pakai angin. Tak ada. Pakai tangan lah. Pelak kain-kain lah. Tak mahu dayak lah ni. Jadi rosak pula umpamanya tu. Cantik lagi. Bukan tak cantik. Okay, piston dah siap pun. Cantik lah. Siap ni masih lah. Piston O-ring langsung macam boleh pakai lagi. Try lock dulu. Boleh pakai, kita pakai. Tak boleh pakai, kita tukar baru.
So part ini, part ini pun kita kena gosok sikit. Ambil atas pasir, gosok benda licin. Lagi pun gosok juga. Kita nak elakkan sticky, brake sticky. Sticky ni macam bilang pelepah brake tu, rasa tayar berat. Dan ni salah satu lah faktor dah penyebab kena gosok ni bagi licin sikit. Kena cantik.